Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT PLN Persero yang dijalankan dengan mengusung tema-tema mendukung pembangunan berkelanjutan. PLN kembali dianugerahi penghargaan Gold di ajang Bali BUMN CSR Award 2023 pada Jumat kemarin. Pada ajang tahunan yang digelar di kantor Bank Indonesia, Krisantus Hendro Setiawan, Senior Manager Komunikasi dan Umum PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Bali, menyampaikan pelaksanaan TJSL sendiri berorientasi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dapat terukur dan terarah. Program CSR tahun 2004 untuk PLN UD Bali itu kurang lebih hampir sama dengan sebelum-sebelumnya, di mana kita berfokus pada bidang ekonomi dan bidang sosial. Dan penyusunan program TJSL seperti yang tadi kita sampaikan bahwa dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun indikator penilaian yang menjadi fokus dari tim penilai di tahun 2023 antara lain ekonomi, lingkungan, sosial, hukum, sosial media. Pada tahun 2023, PLN mengalokasikan sasaran penyaluran TJSL CSR ini pada bidang lingkungan yang mencapai 37%, bidang ekonomi 32%, dan bidang sosial 30%. Tim Liputan, Nirwana TV.